Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku nih di Elektronik Kita. Hari ini aku ingin membahas salah satu mesin cuci baru juga nih dari Samsung. Modelnya dua tabung. Bedanya yang ini kapasitasnya gede banget teman-teman. Beda dengan yang kemarin. Biasanya kan 7,5, 8,5, 9,5 dan 12 kilo paling besar. Yang ini kita ada di angka 15 kilo. Buat teman-teman yang suka nyuci banyak, apalagi nyuci bed cover ya, recommended banget. Yuk kita bahas satu persatu seperti apa sih kelebihan mesin cuci ini dan fitur apa aja yang ada di dalamnya. Simak terus di Elektronik Kita. Teman-teman, yang pertama yang kita bahas adalah dari segi desainnya. Nah, ini adalah tutupnya ya teman-teman. Desainnya seperti ini memang. Tutupnya itu berbeda dengan mesin cuci yang biasanya. Kalau yang ini seperti ini. Nah, kenapa sih dibuat cekungan seperti ini dan ada geret-geret kasar kayak gini? Ini sebenarnya bisa digunakan untuk bak pengucekan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih suka ngucek-ngucek atau kadang kalau nyuci kurang mantap, kita bisa kucek-kucek di sini. Terutama di lipatan baju ataupun di daerah ketiak gitu kan, di kerah-kerah baju. Nah, recommended banget pakai ini. Dari segi warna, mesin cuci ini memiliki warna abu-abu. Nah, dan juga warna biru ya, yang membuat mesin cuci ini kelihatan lebih elegan dan bersih, teman-teman. Kita lanjut lagi dari segi panel. Nah, ini tombol putaran semua ya, karena dia kan memang mesin cuci dua tabung. Nah, ini adalah water inlet. Teman-teman bisa memasukkan air lewat selang di sini. Ini adalah pengatur air ke pencucian atau bisa juga ke pengeringan. Nah, air bisa ke pencucian, bisa ke pengeringan. Ini adalah waktu pencucian. Kalau ini ke sini, nah berarti teman-teman hanya mencuci aja. Tapi kalau dipentok ini sampai sini, dia ngerendam dulu baru nyuci. Di sampingnya ada mode pencucian, mode normal dan cuci berat. Nah, terus sebelahnya mode pengurasan. Nah, waktu nyuci ini di sini ya teman-teman. Kalau ingin buang air tinggal digeser aja sebelah kanan, dan ini adalah waktu pengeringannya teman-teman. Sekarang kita lihat dalamnya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah dalamnya. Nah, kalau ini sih buat penutup pengeringan ya teman-teman. Nanti letaknya di sebelah sana, di pengeringan. Nah, ini dia. Di sini teman-teman. Nah, kita lihat lagi sebelah sini. Nanti teman-teman dapat ini ya, ini selang air. Nah, seperti itu untuk masuk selang. Nah, di sini ini filter, kita bisa ambil. Nah, di sini kita juga bisa bersihkan lah teman-teman, kita bisa bersihkan sendiri. Kalau yang dulu itu kan modelnya kasa ya, yang kayak jaring-jaring seperti itu. Nah, ini sekarang modelnya seperti ini, pasangnya juga gampang. Nah, ini untuk pulsatornya. Nah, seperti ini. Dan uniknya lagi, ini di bagian samping-samping ini ada tonjolan-tonjolan seperti ini yang membantu pencucian supaya lebih bersih ya teman-teman. Nah, untuk pengeringannya tadi, nah sudah kita lihat, kita tengok lagi. Ini adalah pengeringannya. Nah, aku ambil dulu. Ini buku panduan dan juga kartu garansi ya, pasti dapat lah kalau kita beli elektronik ya teman-teman. Nah, ini kapasitasnya besar juga sih, karena 15 kilo ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan air turbo, jadi pengeringannya Samsung itu dia dibantu dengan udara supaya lebih bersih, lebih cepat kering ya itu. Nah, di sini bebas bau apek, mengucek lebih nyaman. Wastrai tadi ada bak pengucekan tadi. Nah, ini adalah layanan servis Samsung. Bisa kunjungan ke rumah,
telepon atau WhatsApp ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mesin cuci ini memiliki garansi 5 tahun untuk mesin. Nah, selama 5 tahun dihandle sama Samsung, dan untuk 1 tahunnya aksesoris service spare part ya. Dan tebel banget nih. Oh iya teman-teman, ada yang lupa, bodinya itu double ya, jadi luar sama dalam, jadi kalau kena sesuatu nggak gampang bocor tuh. Gimana teman-teman, menurut teman-teman recommended gak sih? Kalau menurutku recommended banget, kapasitasnya besar, garansinya lama, bahannya tebel. Nah, boleh nih, untuk di daerah Semarang harganya sekitar 3 juta rupiah ya teman-teman. Namun untuk setiap tempat berbeda-beda, dan kadang beda bulan nanti juga beda harga, tergantung naik apa turunnya harga. Nah, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.